usia 80 tahun mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal. Pria yang bernama Amo Haji percaya kebersihan akan mendatangkan penyakit bagi dirinya. Maka dari itu, ia memutuskan untuk tidak pernah mandi selama hampir kurang lebih 60 tahun. Ia tinggal di tempat terpencil di perkampungan Dejga jauh di selatan. Ia tinggal di tempat terpencil di perkampungan Dejga jauh di selatan Iran. Haji mengakui tidak suka bersentuhan dengan air, malahan ia akan marah apabila disuruh untuk mandi. Setelah sekian lama tidak mandi, Haji sudah terbiasa dengan tanah dan keadaan di sekitarnya. Jika diperhatikan secara detail, Haji hampir tidak bisa dibedakan dengan sebongkah batu. Tidak hanya itu, Haji juga tidak suka makanan segar dan meminum air bersih. Ia lebih gemar memakan makanan kegemarannya, yaitu bangkai daging landak. Menurut orang di sekitar, Haji memilih kehidupan ekstrim seperti itu karena ia mengalami penderitaan emosi yang cukup buruk di saat muda.